Bapak-bapak pejabat yang lain, para pendamping petani, ibu, bapak-bapak, sedulur kula sedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula mulai niki padang bulan lho niku. Kesawang munggah niki. Padang bulan iki niki mesti ana getaran-getaran sing siji dadi jenengan sing longgar atine ben go saka Gusti Allah do mlebu kabeh sing apik-apik nggih. Parine barang luwe mentek kudune nek wis nek jenengan atine syukur parine melu subur. Niku saestu nek jenengan ora tresna karo tandurane ya tandurane wegah. Wegah mentek ngoten nggih. Nah kula mbikak sekedhik Bu nggih, kula tanglet nek tiang dusun, tiang Jawi niki nyebut Gusti Allah niku pripun Gus? Gusti tok napa Gusti Allah napa Gusti Allah napa Gusti Allah. Gusti Allah mboten. Kula malah terbiasa Gusti Allah soalnya ten Jawa Timur kula niku Gusti Allah ngoten niku. Suwe-suwe Allah wis ngerti kan. Gusti Allah nggih Bu nggih. Nah kula kepengin cerita singkat. Nek jenengan delok langit mriko iki ben lak ra ono kabeh Bu nggih. Bumi iki ra ono jenengan ra ono tanduran ra ono gunung planet srengenge kabeh ra ono iki ruang ya ra ono dadi ngetos ruang ibu nggih kosong iki ya ra ono sing ana mung sing jenenge Gusti Allah niku ijen plek njur deke ya lah ra penak ijen tak gawe bocah-bocah ngoten terus Allah menciptakan cahaya pure ngoten niku Bu niku nek cahaya bahasa Arab napa Bu nur. Nah, makhluk pertama yang diciptakan Allah niku nur. Ini dongengnya alon-alon ibu nggih. Nah, cahaya yang pertama diciptakan Allah itu cahaya yang terpuji dan dipuji oleh Tuhan sendiri, maka disebut Nur Muhammad. Nggih. Nah, cahaya niku pior niku wong Gusti Allah sing nyebul pior niku njur muluk-muluk dados kados asap niku. Jur mari ngono barang nek jenengan nyetenaken susila padet ta Bu nek nggih jajan iki lho Bu nek tiyane ngene susila bunder ngoten nggih ada niki terus dadi barang bunder rada lonjong nggih terus di tengah bunderan niku nggih terus ana unteran-unteran cilik-cilik ana sing dadi srengenge ana sing dadi anake srengenge ana sing dadi putune srengenge niku jumlahe ora kepitung akeh. Nah salah satu srengenge niku bapak jenengan temriki jenengan duwe srengenge siji to. Nek pengen ngerti srengenge liyane bengi-bengi ndelok anggar ana lintang sing kelip-kelip niku padha karo srengenge berarti. Srengenge gedene luwih gedhe timbangane srengenge sing niki nanging panggonane adoh sanget. Ngene iki omong kosong Bu Cek. Dinggo kelasane ben dialoge bengi iki rada penak. Dadi begitu Tuhan menciptakan piar cahaya itu terjadilah ruang dan benda-benda yang mengisi ruang itu. Ning jur ngopo? Akhire Gusti Allah ngetokke sing jenenge katresnan. Menciptakan cinta. Jadi kalau tadi nur, kemudian Allah menciptakan hub. Hub niku artine cinta. Nek cinta antar manusia namanya mahabbah. Ngoten nek nggo ndulit cah wedok niku jenenge mahabbahan. Ning saiki wis ora ana ya toh. Nah cinta itu gini, nek cahaya ketok Bu. Ning nek cinta ora ketok, ketok mboten Bu. Mboten ketok to? Sing ketok tondo-tondone ning dudu cintane. Ngene mboten? Dadi Gusti Allah nggawe barang loro siji ketok, loro ora ketok. Sing ora sing ketok jenenge ruang, sing ora ketok jenenge waktu. Ngertos nggih Bu nggih? Waktu iku apa? Lho masa ana barang ming meneng ngene.
Nah, terus karo Gusti Allah dikei katresnan kuwi berupa waktu, waktu kuwi ora iso didelok ning iso dingerteni tanda-tandane. Awan, sore, bengi, esok. Niku tanda-tanda nek ana waktu sing mlaku. Wis bareng Gusti Allah wis nandur, wis nyiptake ruang dan waktu, cahaya dan cinta, lagi nggawe acara penganten anyar lelir tandure bos sumirenjur ono petang penganten sing dikepyak kene ku penganten pertama Gusti Allah dhewe karo makhluke kabeh. Jadi Gusti Allah itu suaminya, makhluknya semua itu istrinya. Ibaratnya ngoten niku ning ora njur rabi kaya jenengan kali bapak ini kok. Tapi pokoknya fungsinya Allah itu suami, makhluk kabeh niku istrinya. Nah, dalam bersuami istri itu Tuhan bikin aturan-aturan. Kowe ora dikongkon sembayang nek kowe urung dikei rezeki, dadi dicukupi sik, lagi ditarik pajak ngoten lho, Bu. Ngoten. Dicukupi sik kei lemah subur, dikei winih nggih, kei udan, kei angin, dikei kali, dikei segoro, dikei gunung sak piturute nek wis lengkap lagi menungsone bojone niku ditagih, kowe ya ngabekti karo aku wong kowe wis tak uripi sak kabehe. Anek cara wong Islam kue pajekmu sembahyang ping 5 nek Ramadan poso nek Idul Adha mbleh kurban mbleh wedhus utawa sapi aja tikus nggih wedhus utawa sapi supaya kue dadi Ismail. Ismail niku putrane Nabi Ibrahim sing dijuluki Dzabihullah. Dzabihullah itu bleh-blehane Gusti Allah. Kula tangkon, Ismail dibeleh niku njur mati mboten? Njur malah sing kebeleh napa? Wedhus lah. Kabeh nek jenengan wis dadi wong Islam, jenengan mesti dibeleh-beleh wong ning ndi-ndi. Nek jenengan gelem dadi rakyat, kuwi mesti mung dadi beleh-belehane pemerintah. Ngoten. Nah, ning pemerintah yang saya maksud itu di atas bupati, gubernur munggah. Sebab teori saya yang terakhir 2 tahun ini adalah saiki rakyat arep makmur pora kuwi ora ana hubungane 100 ora ana akeh hubungane karo pemerintah pusat. Presidene karjo apa giman ben wae. Kowe salah milih presiden ra masalah. Ning kowe aja salah milih bupati. Ngaten nggih? Mergo uripmu loh jinawi pora kuwi gumantung lemu bebojoan karo Pak Bupati kuwi. Ah, kok bebojoan? Nah, sik tak teruske niku wae. Allah suami, makhluknya istri. Umat manusia adalah suami, alam semesta adalah istri. Dadi nek cara wong tani niku sing lanang, sawah niku sing wedok. Wong tani kudu tresno karo sawahe karo tandurane saiki sak karepmu. Bojomu kuwi sawahmu kuwi kok tengi apa ora? Gimana? Arep sregep apa ora lek mung ngetengi bojomu kuwi. Lah nek saiki wong tani ora wis kelangan tresno karo sawahe, kelangan tresno karo tandurane, ora percaya karo bojone dhewe, njur anak-anake wong tani dilarang dadi petani ben uripe ora sengsara. Kowe kudu dadi pegawai negeri, kudu dadi insinyur, dokter sak piturute, lara ati ta mboten lemah jenengan? Ibune lara ati apa ora? Lara ati. Dadi malam hari ini saya ingin ada akad nikah kembali antara petani dengan tanah dan tanamannya. Kudu tresno satu sama lain. Itu maknane engko didoleki bareng ning sing penting perkawinan yang pertama Allah sama makh. Nomor 2 manusia dengan alamnya, waktani karo sawahe tandurane. Nomor 3 sing kudu kawin iki pemerintah karo rakyate. Dadi Pak Bupati itu suami, rakyat Kulon Progo adalah istri.
Nek dhuwure bupati meng nunut-nunut sok-sokan. Sok-sok moro nunut ngoten iki Pak Ye. Ya ora apa-apa wis. Nunut ndulit ya ta. Ngaten. Ning bojone wong Kulon Progo nggih beliau ini. Nah, sekarang kita harus pastikan bahwa antara suami dengan istri iki kudu kerjasama tenanan, penuh katresnan, kerjasama, rembuk dan saling tolong menolong untuk saling menyuburkan. Ngoten nggih. Nah, malam hari ini kita melangsungkan akad ulang, ngoten iki critane. Sudah jadi suami sejak berapa tahun sih Pak njenengan, Pak? 1 tahun nggih. Wis nek tak iki tak ketoke wong lanang sing apik tenan. Njenengan nek ndelok aing didelok wae engko. Habis ini nanti ada keputusan-keputusan yang akan menyuburkan kandungan istri. Nah, ben mana gemah ripah loh jinawi. Nah, jadi berapa jenis perkawinan tadi? Allah makhluk, manusia alam, pemerintah rakyat, pemerintah iki Soroja zaman biyen utawa bupati, presiden zaman saiki. Perkawinan yang keempat baru lanang karo wedok. Ning aturane padha lho papat kuwi. Aturane padha. Wong wedok rasa nglayani bojomu nek bojomu ora gelem nyambut gawe ngoten ta? Terus mboten? Nggih mboten. Mengongkon ngangkang-ngangkang wae ning ora tau nyambut gawe. Ngoten nggih terus mboten? Itu kalau dalam pemerintahan iki mbae njaluk pajak wae. Wong dalan urung genah, fasilitas belum terpenuhi, harga tidak dilindungi, kok njaluk pajak terus? Engko bareng wis dibayar pajeknya digayusi. Nggih mboten? Ngoten nggih? Nah, jadi pemerintah punya pemikiran nek ngono, ayo memperbanyak santunan dan pengabdian kepada istri supaya istri ora usah dijaluk pajeke mesti ngekek-ngekeki dhewe. Nek wong lanang tresno santun karo wong wedoke rasa dijaluk malah moro-moro dhewe, nglendhat-nglendhot nyenggal-nyenggol nika. Itu rasa njus lanang teko, Bu, kula aku njaluk sedekah kok ben iki ngoten niku. Gitu ya. Jadi malam hari lu buyut gigian. Iki engko bengi mesti njaluk sedekah ya.
dalam cinta yang suci. Bupati nanti akan memberi ungkapan yang pertama, setelah itu kita bagi bareng-bareng karena ada banyak sekali hal-hal yang malam hari ini kudu ditandur ning ati karo pikirane awake dhewe kabeh, nggih. Dadi sadurunge nandur sawah sing sesuk kudu ana sing ditandur ning pikiran karo ning ati dalu niki nggih Bu nggih. Nah, untuk itu lagune wis cocok mau anak-anakku putu-putuku mau, ampuh e mau. Isih wis bali apa isih ning kene? Anak-anakku. Nah isi ini kini maju meneh. Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan, maju meneh. Karo pakde-pakde kiai Kanjeng. Ayo ilir-ilir meneh bareng. Ayo ilir-ilir meneh. Ayo, monggo saya mohon siapa yang memandu untuk maju kembali. Ini masih ada satu soft ya. Coba nek wong tani Indonesia niku nek nyugui pirang macem kui. Ono kopi, ono teh, ono jahe, ono... Wah, kuwi ning Amerika ra ono. Ning Amerika jahe iki ra ono. Kopi iki ming semene cilik banget mbayare larang banget. Nek ning Kulon Progo wis apa wae ono kuwi bungkusane isine akeh kuwi. Aku mong wis mangan apa wae mong wis tempe tak pangan, bebek tak pangan, wedhus tak pangan. Ning mburi kok mau. Tur aku wis pesen plastik. Awas nggone aku bali kok ora ono. Plastikane ya ta, pokoke sesuk ora tak ewangi wong tani Kulon Progo ngoten nggih. Ayo adik-adik ndak apa-apa ini diberikan dulu adik-adik. Coba Mas Islami, Mas Doni coba mendampingi Mas Imam, mendampingi adik-adik di depan sini ya setelah minuman ini dianu. Nembang melih hilir-hilir nggih. Nah, sambil menunggu adik-adik di anu sithik di oncake sithik lerilir lerilir tandure wosumilir. Niku tau sing diciptakan Allah tadi. Lho iki lho wis kowe wis gari ndelok to kae wis tak kei lemah, wis tak kei tanduran wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar. Dadi kene kudu dadi manten terus-menerus, diperbarui terus pengantennya, pernikahannya. Cah angon penekno blimbing kuwi engko kene golek kemungkinan lain juga ana penekno ana peneken. Nek jaman biyen nek ratune apik rakyate matur penekno blimbing kuwi, nek ratune turu wae. Ya wis saiki nek ngenteni ratune tangi ra tangi-tangi ya wis saiki peneken blimbing kuwi ngoten nggih. Wis kudu mandiri rakyate wis pokoke kudu sregep. Rasa ngenteni sapa-sapa. Rasa gadang-gadang apa-apa sing gurung karuan teko. Peneken blimbing kuwi lunyu-lunyu ya penekno. Lunyu-lunyu ya peneken.
Urip pican lunyu edan apa ora lunyu? Tenan nek ora lunyu. Runu meneh. Niki menghibur niki lho, ada kesepian niki mburi-mburi kula niku. Walah. Ayo duduk di depan, ayo. Penen lunyu-lunyu ya penek. No, ayo lenggah mriki, lenggah mriki. Lenggah utawa ngadeg ora apa-apa, dikancani Mas Imam, Mas Doni ayo kene. Ya wis, ising menarik iki ra ono wong kulon Praga cah cilik jenenge Pak Ijem wis ra ono. Sariyem wis ra ono, wis Ervina, sapa meneh mau ya? Alma ya wis ra apa-apa wis pokoke angger tetep dadi wong Jawa mergo Gusti Allah iku ngongkon jenengan kabeh dadi wong Jawa, ora dikongkon dadi wong Korea, ora dikongkon dadi wong Amerika. Dadi ra apa-apa jenenge ning rasa irunge didawak-dawakke. Job irung sing apik niku irunge wong Indonesia. Nek irunge wong bule niku kedawan. Nek irunge wong Afrika niku kecendaken, kepeseken, nek sing sedengan sing paling apik niku irunge wong Indonesia. Dadi aja didawakke, aja dicendakke. Kulit itu yang terbaik bukan putih, nek bule niku keputihan. Nek wong negro niku kirengen, nek wong Indonesia pas sedengan. Mulane wong Amerika saiki program utamanya ibu-ibu dan kaum wanita adalah mencoklatkan kulit karena ingin punya kulit warna ideal seperti bangsa Indonesia. Mudah-mudahan televisi nasional suatu hari diatur oleh kementerian apa kuwi? Kominfo ya. Seperti di Malaysia tidak boleh ada penyiar yang tidak berwajah Melayu. Nek saiki nek dadi pemain sinetron kudu berwajah Indo. Nggih mboten? Nek berwajah desa Jawa ora iso main sinetron. Mergo TV-TV nika penggaweane dadi maklare wong bule, wong Arab, wong Korea lan sak piturute. Dan jenengan ora kira kowe arep dadi penyiar TV wong raimu rai kulon Praga. Yes niku dinggo iseng-iseng ning tenanan lho niku nggih. Oke bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik nanti joget boleh, ikut rengeng-rengeng boleh, ikut nyanyi boleh ya. Tapi sekarang dinggo ngeling-eling wong desa kabeh lilir tasih apal sedaya nggih. Pelok sik silindro sik. Ding 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 ding. Ya. Kula suwun sareng-sareng supados Allah melantik dan menikahkan kembali petani Kulon Progo dengan istrinya yaitu sawah, tanaman dan semua alam yang terlibat di dalam kebudayaan pertanian. Leri ler leri ler tandure wosu. Pelok ya, wong Jawa wis kudu otomatis ngerti apa slendro apa pelok gitu. Nek pelok niku sing miring-miring minor nek bahasa Inggris e, nek mayor niku slendro. Leri ler tandure wos sumi sanggota pamer
agar selalu memandu, membimbing, menuntun para petani dan semuanya di Kulon Progo menyatu dengan alamnya, menyatu dengan pemimpinnya, sebagaimana Manunggaling Kawulolan Gusti yang nanti kita akan uraikan bersama-sama. Allahumma gfir lana ya ghaffar ya ghaffar. Allahumma aftah lana abwaabal barakah. Allahumma aftah lana abwaabal ni'mah wa abwaabal khairat wa abwaabal khairat wa abwaabal khairat. Alhamdulillah, matur nuwun adik-adik, sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak kita. Sekarang kembali ke tempatnya yang semula. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita doakan anak-anak ini besok-besok benar-benar yang akan bagian moncer, memancarkan mercusuar Indonesia yang menerangi seluruh dunia. Amin ya Rabbil Alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita beber keloso nilai-nilai ini muga-muga wis saya cetha. Nah saiki bagian sing mimpin kenduren pemikiran lan cinta pada malam hari ini Pak Bupati. Jadi saya mohon dengan sangat beliau mengemukakan apa saja secara bebas, kemudian nanti bapak-bapak yang lain akan saya sama Mas
Toto sama Pak Ju akan membagi tema-tema yang bermacam-macam yang perlu kita jadikan sangu untuk meneruskan kebangkitan pangan di Kulon Progo ini. Nyun sewu Pak Bupati. Terima kasih, matur nuwun. Wekdal ingkang pun parakan datang kula, waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Nun, yang sekaligus sebagai kiai yang sangat kita dambakan bersama dan kita kagumi, dan juga betul-betul apa yang disampaikan Cak Nun itu sering menggelitik guyon parikerno. Saya tadi dibisiki Cak Nun bahwa Pak Bupati itu ibaratnya suami, maka rakyat itu istri. Kalau petani itu suami, tanah, sawah itu adalah istri. Jadi kapan Pak Bupati harus menasihati rajin rakyatnya biar hamil. Ya, saya bilang saya itu dokter kebidanan, setiap sore saya menganjurkan orang-orang untuk hamil. Bahkan pasien saya sebagian besar memang sulit hamil. Tapi ini perlambang yang sungguh luar biasa, bagi kami sangat berterima kasih. Dan kebetulan malam hari ini juga hadir yang kita hormati Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh jajaran, dan juga kalau dari Kabupaten Kulon Progo juga ada Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pertanian juga hadir pada malam hari ini. Jadi apa yang nanti disampaikan Pak Bapak-bapak dari provinsi maupun Cak Nun dan seluruh rombongan, saya kira bisa semua kita menyimak bersama-sama dengan masyarakat di Kulon Progo. Dan saya sangat senang sekali malam ini karena ini temanya sangat dikena, sangat mengena di hati. Madep mantep mangane dhewe, pangane dhewe. Terus bapak-bapak, ibu-ibu sedoyo, saya kira saya sudah keliling setiap hari, bahkan saya setiap hari Minggu saya tidak pernah libur. Saya bedah rumah ke mana-mana, saya juga sambil menyerukan bela dan beli Kulon Progo. Jadi menai saged nek isih iso membeli barangnya dhewe, panenane dhewe, kenapa kita itu harus beli yang jauh-jauh. Lah kami sudah betul-betul mendukung produk-produk lokal di warga masyarakat Kulon Progo, yang bisa dibeli di Kulon Progo kita beli. Yang namanya air mineral kita juga sudah bikin sendiri, namanya air sehat, tetapi sudah kita daftarkan mereknya itu diberi nama Prohua, karena itu air mineral dari Kulon Progo. Jadi supaya kita nanti besok kita minum air kita sendiri, dan sekarang ini sudah ada, airnya sudah jadi, sudah ada. Yang namanya batik kita melombakan sendiri, batik pemenangnya kebetulan namanya batik geblek renteng, seperti yang saya pakai ini kan gambar geblek renteng-renteng, makanan orang Kulon Progo. Pemenangnya anak SMA Sentolo, SMA kelas 1, kita kasih hadiah supaya dia bangga, dan peserta lombanya 2,393 dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur ikut lomba batik. Kemudian saya dari pihak pemerintah Dinas Pendidikan mewajibkan ya SD sampai SMA itu kalau pakai batik harus beli batiknya di Kulon Progo. Batik geblek renteng dipakai seragam hari Kamis. Sebetulnya ini hanya perlambang saja supaya kita kompak, kemudian industri batik di Kulon Progo bisa tumbuh dengan baik. Alhamdulillah sekarang juga bila dan beli Kulon Progo ini ngugemi, nyenengi barangnya dhewe, panganannya dhewe juga kita bisa terlaksana. Dan sehari-hari kalau saya keliling kemana-mana, makanan saya tidak bersedia disuguh yang bikinan dari impor atau dari mana-mana, saya tidak mau. Maka saya biasanya kalau disuguhi ini wedang gulane gula Jawa. Saya tidak pernah mau minum gula pasir karena Kulon Progo ring iso gawe gula pasir. Jadi kira-kira begitu. Sehingga saya kemarin dulu juga bersumpah, namanya Sumpah Tritedo. Sebetulnya itu bukan ritual, tapi hanya untuk menyemangati diri saya sendiri. Saya tidak minum makanan atau yang dari impor, gulanya yang dari luar Kulon Progo. Jadi kalau saya makan makanan manis, selalu saya pilih gulanya dari gula Jawa. Kemudian yang kedua, saya tidak makan buah yang impor. Jadi maksud saya nyemangati sanajan mangan gedang klutuk sepet-sepet sidik karo merem-merem sidik ya ora apa-apa ya, karena ini bela dan beli Kulon Progo, tidak perlu gedang yang dari Thailand.
saya selalu bilang sama masyarakat, tinimbangane tuku apel sing saka Washington, kriuk-kriuk enak, wong mangan apel Malang ra ketang rada merem-merem sithik ya ora apa-apa. Ning ada ideologi yang menggelegar di hati kita bahwa kita bela produk nasional kita Indonesia. Kemudian yang ketiga, saya tidak makan nasi sebelum rakyat yang miskin itu terbebaskan dari Kulon Progo. Dan ini saya jalankan tiga hal ini bukan ritual, tetapi ini hanya untuk nyemangati diri saya sendiri. Seperti waktu saya sekolah SMA, nek biji kurung 10, aku rarep jajan nanggone Mbah Semi. Nah seperti itu. Ya, cuman seperti itu sebetulnya, tidak usah ditafsirkan yang terlalu dalam. Hanya untuk menyemangati diri saya sendiri, sehingga saya menjalankan hal itu. Dan kebetulan malam hari ini saya merasa ketemu jodoh, karena ternyata tema ini juga madep mantep, mangan pangane dhewe. Ora madep mantep meru moro tuwa, ndak lho. Tapi madep mantep mangan kita sendiri. Lah ini saya kira betul-betul saya sarujuk, saya cocok. Dan yang saya mulai kemudian, beras-beras gapoktan harus dibeli oleh pegawai negeri. Jadi setiap pegawai negeri saya minta 10 kilo saja sebulan membeli berasnya Gapoktan. Ini Pak Kepala Dinas Pertanian Pak Bambang, mana ya Pak Bambang ya? Ada di belakang sana, setiap saat saya tanya berasnya Gapoktan, sing seko rakyat, sing wis dituku pegawai negeri berapa? Itu dia juga sudah siap meladeni petani dan juga menjual berasnya kepada PNS. Kemudian produk-produk pangan yang lainnya seperti kopi dan teh, kami sebetulnya ingin kopi teh Suroloyo ini akan kita bikin merek atau kita bikin nama produk teh dan kopi Suroloyo. Jadi nanti kalau orang ke Suroloyo itu kalau dia studi tour atau apa, dia juga akan mencari apa yang namanya kopi atau teh Suroloyo. Jadi saya sangat sarujuk apa yang menjadi kesepakatan pada malam hari ini. Apa saja yang produk-produk lokal di Kulon Progo ini kita akan bela dan kita beli agar rakyat juga akan terlindungi produknya. Saya sangat gemes dengan pemburusan-pemburusan yang ada di masyarakat yang sering membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan tetapi hanya diinginkan. Jadi kalau kita lihat anak-anak muda kita ini sekarang ini banyak sekali mengkonsumsi barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan tetapi hanya diinginkan. Satu rumah saja HP itu lebih dari satu. Hula halu, hula halu. Di tempat saya di Kokap sana, asli tempat saya sana, kalau deres saja hula halu, hula halu di atas pohon kelapa ini. Saya bilang edan tenan iki, boros sekali. Saya tanya loh, kok deres we hula halu nganggo HP di atas? Jawabannya nek nangiso ora ono sinyale. Wah. Boros, saya bilang boros ya. Anak-anak SD itu kalau di sekolah-sekolah makan harus makanan-makanan yang bikinan-bikinan pabrikan yang impor itu juga saya bilang waduh ini tidak benar. Harusnya cukup kacang godok, pisang godok, telo godok, kemudian bote apa meneh geblek sengek misalnya begitu. Tiwul, Bili, ya, Uwi, itu luar biasa. Tapi Garut, Garut juga luar biasa. Garut itu sekarang mahal sekali. Lah, oleh karena itu pemburusan-pemburusan ini tidak penting, tidak perlu dan merugikan. Saya sampai katakan, selalu saya katakan, nek arep mangan enak, nek arep mangan iwak pitik, rasah tuku makanan-makanan iwak pitik sing larang-larang merek-merek sekolah Mancanegara. Ning cukup beleh pitik tanggane. Neng dibayar dhisik, saya bilang itu. Jadi hal-hal seperti itu selalu saya kampanyekan. Oleh karena itu malam hari ini saya kira saya merasa ketemu jodoh bahwa memang sistem pengelolaan, sistem tunda jual, sistem yang kita bangun ini harus kita mulai. Alhamdulillah kami sudah menghubungi Bank Indonesia untuk membuat sistem tunda jual yang paling mudah dulu kita mulai, gula Jawa. Karena kalau gula Jawa di Kulon Progo ini satu bulan kira-kira satu hari kira-kira 6 ton, satu bulan kira-kira 180 ton. Lah, bikin gudang yang muat 180 ton itu tidak terlalu sulit, sehingga kami minta bikinlah gudang, kemudian petani-petani yang kena sistem ijon nanti dibebaskan dengan cara membeli seluruh produk gula merah itu dimasukkan di gudang, kemudian nanti ada purna jualnya, ada tunda jualnya. Dan alhamdulillah sudah disetujui. Ya, saya kira di sini ada Bu Niken yang juga mengurus masalah ini dari koperasi.
yang dari Dinas Koperasi yang kebetulan kita bersama-sama Bank Indonesia. Nanti kalau ini tunda jual gula ini sudah sukses menjadi resi gudang, kemudian nanti kita tingkatkan lagi padi. Nah, kemudian cengkeh dan seterusnya, karena cengkeh di Kulon Progo ini juga kalau pas musim panen harganya jatuh banyak, tapi kalau pas musim mahal juga mahal sekali. Jadi saya kira tidak hanya masalah pangan tetapi juga produk lain harus kita lindungi agar masyarakat tidak kena rentenir dan juga tidak kena sistem ijon. Jadi saya kira itu, dan untuk menyemangati Bapak Ibu sekalian biar enggak ngantuk, kalau saya bilang bela Kulon Progo, Bapak Ibu sekalian bilang beli Kulon Progo. Kalau saya bilang beli Kulon Progo, Bapak Ibu sekalian bela Kulon Progo. Kita coba beli Kulon Progo. Ngacung kok tangannya dora munggah kabeh piye. Beli Kulon Progo. Bela Kulon Progo. Bela Indonesia. Kok tetap Kulon Progo. Terima kasih sementara itu Cak Non nggih, matur nuwun. Masya Allah Pak Bupati, sebelum saya nyetempel ya, iki ana sing bantah ora imam sing dingendikake Pak Bupati. Saya malah Cak, ini kan kebetulan Bupati ini utawa bojone rada waras iki. Lanang wedoke waras kabeh. Lanange waras, wedoke waras. Nah, yang saya pikirkan itu justru apakah ini sudah didukung dengan kebijakan yang cukup kuat? Karena nek ora sesuk bupatine ganti meneh iso. Ah, sik tok. Sik bersyukur sik tok. Aja nuntut sik. Wis tok sing ana iki disyukuri sik, engko catetan sik, engko lagi nuntut meneh iki saiki seneng-seneng sik. Seneng-seneng sik. Aku iki progresif banget ya wong iki. Iki mangan tempe penak banget urung dirasake wis sik niku kudu daging iki ngono sik engko sik ta ya sik tak bersyukur sik dadi iki tak stempel sik iki buat wong iki dadi ngene iki sing nentokke bupati iki dua periode iki lak undang-undang nasional iki ana apike nek bupatine elek ngoten nggih nek bupatine apik janjane nek iso ya wis terus wae ora apa-apa to janjane nggih Neng nek terus njur jadi melanggar undang-undang. Tadi muga-muga tahun berapa jenengan nanti habis haknya untuk jadi bupati? 2016 tak dongake 2016 undang-undang kuwi wis dicabut. Ya. Nah, itu satu. Saya paham yang diomongkan Mas Toto ya. Mas Toto bagus, cuman gini pertama, nyun sewu. Niki wong Islam kabeh nggih. Upama ora ya ora apa-apa. Wong sing ora Islam aja wedi karo wong Islam mergo tugase wong Islam iku ora entuk meden-medeni wong sing ora Islam. Nek ana wong Islam marake wong liyane wedi kuwi berarti dudu Islam. Ngoten nggih? Cetha nggih? Niki rumuse sederhana mawon. Nek ngendikane Kanjeng Nabi wong Islam niku, Pak Bupati, wong sing omongane karo tindakane kuwi marake kabeh aman. Kuwi wong Islam. Nek wong beriman utawa mukmin niku wong sing nek ana wong beriman di suatu kampung atau di suatu lingkungan maka dia menjamin keamanan tiga hal. Yang pertama, hartanya aman dadi ora dicolong, ora dikorupsi. Nomor dua, martabate aman, ora direndahke, ora diwelehke, ora diremehke, nggih. Nomor telu, nyawane aman, ora dibom, ora diobong, ora diusir sak piturute kaya ning Sampang wingi. Nggih. Nah, sing kanca-kanca sing bengi iki sing ora Islam, wis ayo serah wong sike wis ora wayahe. Tuku rokok takon agama wis ora wayahe. Tuku rujak dicek sik KTP-ne agamane apa nek sing dodol rujak ora Muhammadiyah ora gelem. Nek sing dodol rokok ora NU ora gelem. Engko nek numpak angkot dicek KTP-ne si sopir. Nek arep lunga kaji dicek sik pesawate bikinan wong Islam ta wong kafir. Nek bikinan wong kafir aja ora gelem nganggo pesawat, ngelangi nang Arab. Wis kono. Karo mbrangkang liwat India kono, ya ta. Wis. Iki wong Islam do keneh-keneh saiki yen soal sing ora-ora wae sing diurusi saiki wis ora jamane ngurusi agamamu apa. Agama ki urusan pawon, urusan ngarep omah. Kuwi mung
dinggo ngompori matengke akhlakmu, kelakuane apikmu, tresnamu metune ning ngarep omahe wis ora ana pawone nggih mboten. Apa pawon diwoto-woto nang ngarep omah? Nggih. Ibarat warung nggone agama ki ning pawone. Dinggo masak panganan enak. Engko sing disuguhke wis ora nganggo kompor, wis ora nganggo gas, nggih mboten? Ah jadi agamane apa rasa ngerti ra apa-apa jane. Kula pun kadung konangan wong Islam dadi sisan wae kupluan. Ning janjane sing apik ki ra konangan agamane apa sebab sing dicek ki dudu agamane ning kelakuane, ngoten nggih? Oke, dadi sekali lagi kanca-kanca sing ora Islam tolong dikontrol wong Islam nek kowe marake wong liya wedi berarti kowe urung Islam, ngoten nggih? Matur ngoten nggih? Oke, bismillah. Oke, nomor loro Pak Bupati. Teori pemimpin di dalam Al-Quran itu digambarkan oleh Allah ketika beliau menyebut dan mendefinisikan Muhammad itu siapa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haritsun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nggih. Itu jadi ada Allah itu duwe gelar akeh sing loro disilihke Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi dikai dua gelarnya Allah yaitu Ra'uf, Rahim, bahkan telu Aziz. Jadi kuwe Gusti Allah ning disilihke Kanjeng Nabi, artinya sifatnya Allah itu menjadi sifatnya Kanjeng Nabi. Jadi pemimpin niku min anfusikum azizun alaihi ma anitum nomor 1. Wong sing nek dadi bupati atine abot nang penderitaane rakyate. Ora tega ngombe nganggo gula mongko rakyate urung iso gawe gula putih, isone gawe gula abang ya wis nganggo gula abang. Mergo azizun alaihi ma anittum. Ora mangan beras nek wong isih ana wong sing ora iso mangan beras. Azizun alaihi ma anittum, abot atine nang rakyate. Mudah-mudahan Allah bener-bener memelihara dan meningkatkan iman dan kepercayaan diri beliau untuk menjadi pemimpinnya orang Kulon Progo. Nek perlu nek jan apik tenan dikontrol nganti 2016 apik tenan, engko ana undang-undang demo rasa undang-undang nasional. Jakarta ra ngerti Kulon Progo rasa melu ngatur, ini daerah istimewa. Ngono ya. Ngono ya. Wong Jakarta ra istimewa arep ngatur wong istimewa, ngono to ya. Ah ngono ya. Ning ngendi-ngendi nek ora istimewa, rasa melu-melu nang istimewa, kene iki istimewa diatur karo wong ora istimewa, ngoten nggih. Ngono, nganggo bahasane rakyat. Aja rakyat manut bahasane wong Jakarta, Jakarta kudu manut bahasane wong desa. Ngoten nggih. Oke, terus Harisun alaikum. Penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Haritsun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, bertumpuk-tumpuk cinta dan kasih sayangnya itu diaplikasikan ke dalam gedang sepet. Apa meneh, Pak? Diwol geblek, klambi batik napa, Pak? Nah, khusus geblek renteng niki kula mboten saged melegitimasi ya, ora iso tak benerke. Soalnya aku urung ngrasake dhewe. Selama aku urung ngrasake dhewe, aku ora duwe hak untuk ngarani iki bathik apik elek. Ngono wae. Aku kok penak, aku ora ngrasake kok kon ngrasake enak. Leres mboten kula niki? Leres, edan apa ora? Anek panganane wis tak pangan mau cetho, anek klambine kuwi. Enak dhewe ya itu iki. Lho Pak, di mana ada guyon kayak begini antara suami dengan istri, bupati dengan rakyatnya? Angel. Terakhir poin saya untuk beliau ya. Di mana-mana aku ndelok kula niku sing jenenge keliling kabupaten Kota Madya wis mbuh pirang atus. Nggih ngancani ngeten iki lho ngeten iki. Dan salah satu ciri yang kami temukan, bupati yang paling bahagia ketika seperti ini itu bupati sing pancen jujur lan tresno karo rakyate. Nek bupati sing gupuh karo jabatane, gupuh karo nyolonge niku mesti ning kene kaku kae. Ngoten niku. Wah. Ha iki orae.
Iki malah bergaya Marwoto ya toh. Malah hula-halu ning dhuwur klopo nderes kuwi. Aku ya lagi krungu saiki ana wong nderes nganggo HP kuwi. Bol ra ono sinyal nang Indonesia ta ya. Oh alah. Aku ya jan apik tenan kuwi. Oke, ah nanti Pak Bupati harus nyanyi ya. Loh. Nyanyi iki ora ono hubungane karo iso nyanyi apa ora iso nyanyi, gelem apa ora, meng kuwi ora. Perkara iso ora iso iki ora ono hubungane. Iki tak critani sithik ya. Sing muadzin pertama sinten jenenge? Bilal kuwi dulunya budak dibeli oleh Abu Bakar, terus disiksa oleh Abu Jahal, didak-idak, ditindih watu, diantemi, dipecuti, dikongkon murtad ning dhek tetep bertahan jadi muslim, wong ireng elek tapi Ethiopia. Tapi dia orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia yang dipilih untuk menjadi azan, untuk menjadi muadzin. Dan begitu dia azan pertama, Pak Bupati, sahabat-sahabat liyane do protes. Ora setuju Bilal dadi muadzin, ora iso ngomong syin. Dadi nek syin ki ora iso deke. Ashadu Allah ngono deke. Ora iso ashadu, ora iso deke. Syin ora iso, iso ning sin. Dadi nek Arab ki ana bedane sad, sad nggih. Tha, sin, syin. Nek Arab niku papat niku. Nah, si Bilal iki isane mung siji, sin ngoten tok. Allahus Somad ngoten iki. Dadi isane mung es diprotes terus Kanjeng Nabi jawab sak kalimat sangat pendek ning mandek kabeh pertanyaan. Sine sine Bilal kuwi sin. Cetok ya? Iki kayak jawaban Kanjeng Nabi, singkat padat. Sinnya Bilal itu shin. Nah, sarap ngapa kowe? Akae buktine sin, lah ya kuwi shin. Nek sin di Bilal itu berarti shin. Dadi upama bupati nyanyi pales kuwi ora pales. Benere bupati yang ngono kuwi. Upamane lho. Nggih, mboten? Dadi ora masalah nyanyi kira ana hubungane karo enak apa ora enak. Hubungannya meng tresno karo bojone apa ora. Nek tresno karo bojone ya piye-piye kudu nyanyi ngoten to nggih. Ampun nyanyine apa? Campur sari monggo, napa monggo sak piturute. Oke. Yang oke, terakhir sebelum kita masuk ke satu lagu ya, Pak, supaya gembira. Yang dimaksud Mas Toto tadi gini, Pak Bupati, mungkin dalam jangka panjang mungkin perlu diperhatikan. Di Indonesia ini belum ada pemahaman konstitusi yang membedakan antara pemerintah dengan negara. Jadi pemerintah itu merasa dirinya negara, padahal pemerintah itu sendiri, negara itu sendiri. Negara itu rumahnya rakyat, pemerintah itu buruhnya rakyat. Nah, yang dimaksud Mas Toto tadi, semua perda dan polisinya Pak Bupati ini bisa, kalau konstitusi nasionalnya benar, bisa menjadi, sekarang masih keputusan bupati, masih keputusan pemerintah. Kalau dia memenuhi kualitas untuk kepentingan rakyat secara sangat mendasar, maka polisi pemerintah ini bisa disahkan oleh MPR sebenarnya dulu, menjadi polisi negara. Kalau sudah jadi polisi negara, kowe arep ganti bupati ping pira kudu manut karo polisi negara. Kalau ini polisi pemerintah, begitu beliau ganti, si bupati baru bikin polisi pemerintah yang baru. Karena nek pemerintah ganti terus, nek negara ora tahu ganti. Misalnya Undang-Undang Dasar 45 itu undang-undang negara, bukan undang-undang pemerintah. Maka harus ada undang-undang pemerintah yang diuji untuk menjadi undang-undang negara dari tingkat nasional, pusat sampai desa. Nek wis dadi undang-undang negara, semua pemerintah yang baru, bupati dan lurah yang baru harus taat kepada undang-undang tersebut. Itu yang dimaksud Mas Toto. Jadi ini jawabannya
nasional toh menurut saya. Jadi kalau tingkat bupati yo, tapi karena kita istimewa boleh kayaknya. Boleh. Pokoknya Pak Bupati kalau sudah benar polosinya, ada MOU rakyat Kulon Progo bisa. Semua rakyat Kulon Progo diwakili oleh sekian orang dari setiap desa menandatangani satu pernyataan bahwa polosi Pak Bupati tentang ini adalah polosi rakyat Kulon Progo yang berlaku kapan saja. Iso tadi, bisa jadi. Nek negarane urung beres, rakyate sing kudu ambil alih itu. Dan karena ini keistimewaan, boleh. Nek ana wong Jakarta macam-macam DPR, kowe ra istimewa, lunga. Kene sing istimewa, ngono wae. Jelas Pak ya? Jadi saya doakan polisi jenengan akan menjadi polisi rakyat Kulon Progo. Jadi siapa aja yang mau jadi bupati ku nek ora manut karo sing iki, awas kowe. Ku tak jupuk meneh kae mau Marwoto kae mau. Yuk kok Marwoto. Pikir terus ke kabeh nganti tekan coro Londora ya. Oke, bismillah. Saat durungnya diskusi berikutnya, ibu-ibu, bapak-bapak, ada request? Waduh. Ngetos request, mboten, Bu. Sing pinter nembang nopo solawat, nopo-nopo ngeten, sinten, Bu? Sinten? Oh, kui, hujan, kui. Saiki wis cedhak tenan nek karo bojone iki cedhak tenan saiki atine ya Allah alhamdulillah. Nek temriki tesih wonten langgar-langgar ngoten Bu. Kathah Bu. Langgar niku musala. Nek ten nggen kula Jombang mriku langgar jenenge. Tesih wonten pujian-pujian. Tesih nggih. Mboten bid'ah, mboten. Mboten napa-napa nggih. Timbangane tonyo-tonyoan mending pujian ngoten Ibu nggih. Pujiane Jawi napa Arab Bu biasane? Tombo ati. Terus napa malih Bu? Lengeling. Lengeling sira menungsa. Nggih. Wis pokoke ngoten-ngoten niku kudu ditresnani nggih Bu nggih, dikembangke terus nggih Bu nggih. Ada satu lagu lagi sebelum kita diskusi. Diskusine jane wis apik banget ya to.
tinggal beberapa poin tambahan, tapi saya ingin menghibur ibu bapak sekarang. Ada yang mau nyanyi ke depan? Bu, wonten Bu. Napa mawon, Bun, monggo manut kula. Sing Jawa, kepala Bapeda. Pak sinten nggih? Pak Langgeng, tepuk tangan untuk Pak Langgeng, mana beliau? Pak Langgeng, kita mohon dengan sangat maju ke depan. Kita doakan Langgeng benar-benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke ya. Oh, sapa lo rasa dewangi aku.
dipikir wong podo gak duwe sangu. Saya sekarang mohon kepada Mas Toto, Mas Amir, kalau ada untuk memoderatori beberapa pemikiran yang perlu kita simak dan kita tanamkan bersama-sama di hati dan pikiran kita agar supaya ketahanan pangan di Kulon Progo akan bergerak menjadi kebangkitan pangan dan akan memuncak menjadi kedaulatan pangan. Nah, ini kira-kira angel iki Menteri Pertanian Wira teng ngomong koyo ngene iki. Ketahanan pangan bergerak menjadi kebangkitan pangan dan memuncak menjadi kedaulatan pangan. Monggo Mas Toto. Terima kasih sekali. Ini saya kira cukup lengkap pada Bapak Bupati, sudah jelas statementnya tadi sangat sangat pas dengan apa yang sudah diusulkan oleh teman-teman petani Kulon Progo yang tadi siang melakukan pertemuan. Juga ada Bapak Kepala Bapeda, ada Bapak Kepala Dinas Pertanian, juga Kantor Ketahanan Pangan, juga ada juga dari koperasi. Saya kira bisa satu persatu, ini juga ada Pak Cuk dari Departemen Pertanian, Departemen Pertanian NU. RI apa NU? Oh, Departemen Pertanian NU. Oh. Ini Departemen Pertanian beneran orang? Oh ya, tak kira orang beneran nih. NU duwe Departemen Pertanian ini ya ampuh ini. Saya kira bisa monggo satu persatu. Yang jelas begini, saya juga ingin mengapresiasi Pak Bupati. Pasti juga tidak semudah untuk mempertahankan visi yang sama dengan masyarakat. Soalis nek ndelok kasunyatan sing intervensi juga banyak di pemerintah daerah. Bagaimana orang yang bisnis di saprotan, baik yang organik maupun yang tidak organik, terus juga bagaimana juga intervensi lembaga-lembaga keuangan yang belum tentu sangat cocok dengan apa yang dipikirkan Bapak Bupati ini saya kira menjadi catatan yang harus didukung bersama-sama oleh teman-teman petani di Kulon Progo. Nah, monggo, ini saya kira cukup lengkap. Mungkin nanti Pak Bupati bisa jadi gongnya lagi. Paling tidak malam ini ada 1-2 butir yang bisa dipegang oleh teman-teman petani di Kulon Progo, walaupun sebenarnya tadi sudah sangat jelas sikapnya Pak Bupati. Monggo badhe dimulai dari mana dulu? Dari Bapak. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati Cak Nun, Pak Sarijo, Pak Cuk Eko Hari Basuki yang kami hormati, Bapak dan Ibu, adik-adik yang saya banggakan. Malam hari ini saya juga akan nunut ndulit bahasanya Cak Nun tadi, terutama kami dari Badan Ketahanan Pangan. Tadi sudah disinggung oleh Cak Nun tentang ketahanan pangan dan penyuluhan daerah istimewa Yogyakarta, terutama
merespon tadi yang telah disampaikan oleh perwakilan yang membacakan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan selama beberapa hari di daerah ini, dan juga sesuai dengan tema yang diusung kali ini, madep mantep pangan dewe, gitu ya, pangane dewe, ya. Dan setelah melalui tadi, saya menggunakan sekali lagi bahasanya Cak Nun juga, perkawinan kedua dengan alam itu tadi ya, dan tentunya dengan kerja keras dari Bapak dan Ibu, masyarakat petani yang ada di Kulon Progo. Sesungguhnya kita patut bersyukur Cak Nun, karena untuk beberapa bahan pangan ya, yang dihasilkan oleh masyarakat petani di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama juga di Kulon Progo, meskipun belum seluruhnya, katakanlah untuk padi, beras, jagung, kemudian berbagai jenis ubi dan umbi-umbian, termasuk juga berbagai jenis buah-buahan yang dihasilkan juga oleh Kulon Progo itu, sudah bisa dikategorikan Yogyakarta itu sudah menuju kemandirian. Meskipun ada beberapa yang masih memerlukan kerja keras dari kita semua itu tadi. Itu yang pertama, termasuk yang dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, para petani yang ada di Kulon Progo. Kemudian yang kedua, merespon apa yang tadi juga telah disampaikan oleh Pak Bupati tentang Tritedo tadi itu tadi, yang sesungguhnya juga sudah disampaikan, dicanangkan oleh beliau. Terus terang saja memang meskipun beberapa bahan pangan sudah bisa dipenuhi, tetapi masih ada sebagian dari masyarakat kita yang perlu didorong di dalam mengkonsumsi sebagian bahan pangan itu. Bahkan terus terang saja nyuwun sewu, untuk konsumsi bahan pangan utama beras, nasi itu justru untuk Yogyakarta ini sudah berlebihan. Ya. Oleh karena itu saya sangat setuju, sangat komitmen untuk didorong agar ketergantungan kepada konsumsi beras itu mulai dikurangi itu tadi. Karena memang sudah berlebihan, meskipun ada sebagian dari masyarakat kita memang juga belum mengkonsumsi dahar nasi itu sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk bisa hidup yang layak, yang sehat, untuk bisa melakukan aktivitas. Kemudian saya juga sangat mendukung, mendorong apa yang dicanangkan menjadi kebijakan Kulon Progo, bela dan beli di Kulon Progo terkait dengan bahan pangan. Kiai Kanjeng ini ingin seperti bela dan beli tadi itu harus dilakukan tidak hanya di bidang pangan, tapi di bidang apa saja, ya. Jadi kepribadian, kebudayaan, tari, mainan anak-anak, segala macam itu kita harus cintai dan punya rasa memiliki. Nah, Kiai Kanjeng itu dari dulu nguri-uri lah. Zaman biyen ora ana wong selawatan tak kandhani. 15 tahun yang lalu sapa sing wani selawatan, ya to iki nyun sewu Kiai Kanjeng merintis. Zaman biyen sapa gelem nembang tombo ati ning Jakarta, isin kabeh. Kita coba itu terus bareng wis payu kabeh dodolan Kiai Kanjeng malah kiri dhewe. Gitu. Nah, ini CC Jogja itu artinya nomor-nomor yang kita himpun untuk meneguhkan dan punya kepercayaan diri sebagai orang Yogyakarta, di mana Kulon Progo menjadi bagian yang sangat penting dari Ngayogyakarta kita itu. Nah, ini teman-teman Kiai Kanjeng akan membawakan medley Yogyakarta. Ya, moga-moga telung bulan sepisan Pak Bupati karo Kiai Kanjeng keliling Kulon Progo. Di luar pasir besi sing marai mumet lor-lor wae kono.
Yeah. Jadi saya kira Bapak Bupati Kulon Progo perlu punya Gua Hiro untuk apa namanya? Ya, Gua Hiro itu maksudnya supaya mendapatkan ikro yang waduh, lebih. Ya, monggo 5 tahun kepungkur si PKI loh. Ya, CC Jogja untuk menghormati teman-teman yang dari luar Yogyakarta. Silakan Ki Kanjeng. Ayo, monggo para kanca. Ayo, para niaga. Lumaksana. Oh,
wisata dan tempat belajar belajar. Inilah kota tercinta, istana dan andong merupakan ciri utama seniman berkarya. Di sini tempatnya. Tepuk tangan untuk Yogyakarta. Jadi gini, saya Pak, ini saya bisik-bisik sama Pak Bupati gini, Pak. Saya memperkenalkan malam ini hadir juga tokoh-tokoh dari Majelis Ilmu yang kita bikin setahun yang lalu lebih ya. Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadiyin. Jadi kui penggaweane ngrukunke wong-wong NU Muhammadiyah lan sapa wae sing ngalami perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan, terus semprot-semprotan, cacat-cacatan kata Niko. Nah, Pak Marzuki, saya mohon untuk berdiri. Ini salah satu ketua dari Nahdlatul Muhammadiyin. Ini dari orang NU, ketuanya dari Muhammadiyah yaitu Bapak Muhammad Mustafa W. Hasyim. Nah, pengurusnya campur aduk ra karu-karuan, tugasnya memang keliling desa-desa, nek ana wong bengkerengan diparani dijak omong apik-apik, didudui ngene lho biyen asal-usule Kanjeng Nabi, nasih segala macam. Sepung saiki wis ora iso mbedakke fikih karo agama. Fikih iki dudu agama, fikih iki ngene nek agama niku telo, nek fikih niku kripik, nggih, utawa sawut utawa napa liyane. Gedhok geblek. Dadi wong sing madhab geblek rasah ngonek-ngonekke sing madhab tekripik. Nek islame niku telone niku nggih, terus enten Syiah, Sunni, Muhammadiyah, NU macem-macem, Wahabi niku kripik, geblek, tewul, gedhok, growol. Ning Jawa Timur malah ana tul, ana uwas, ana kambing, ngono segala macam pun macam-macam niku. Lah niku seje ojo kerengan antarane kripik karo diwul. Diwul ya ben dadi diwul, engko tanggung jawab dhewe karo sing gawe telo, ngoten lho nggih. Aja njur sing yakin diwul penak meksa wong liyane kongkon mangan diwul kabeh, ben wae sijine krupuk kripik, sijine
growol sak piturute. Ngertos nggih? Dadi agama karo aliran niku beda, agama kali mazhab niku beda. Saiki wong wis ora mudeng. Wis ora mudeng nek fikih niku senes agama. Fikih niku salah satu pemahaman terhadap agama. Ana pemahaman liyane. Nah, kowe melu sing endi monggo? Nek riyo arep melu Senin apa Selasa? Melu pemerintah apa melu NU? Biasanya lak beda nek Muhammadiyah biasanya padha karo pemerintah. Utawa kadang-kadang NU padha karo pemerintah. Lak kadang Senin kadang Selasa gitu. Wingi lak pindho terus riyoyone nggih. Nek ten Madura mboten enten perbedaan. Nek ditakoni lho riyoyomu piye kok siji Senin siji Selasa lho ndak ada di Madura. Hari raya cuma satu. Lho kok cuma satu? Cuma satu Syawal. Tidak ada hari raya selain satu Syawal. Loh, tapi Senin Selasa. Loh, tidak ada hubungannya hari raya sama hari. Hari raya itu hubungannya sama tanggal. Cetong ya? Cetong ya? Jadi rapopo siji sholat saiki sesok sholat. Liane sholat sesok rapopo. Podo-podo tanggal siji. Perkara ana sing kleru di antara dua itu ben sing tanggung jawab Departemen Agama karo kiai-kiai jenengan ra melu-melu ben wae manut wae. Ndase engko sing dituthuk karo malaikat, ngoten lho. Ngoten nggih? Nah oke. Okay. Nah ini penggaweannya Nahdlatul Muhammadiyyin. Jadi nek nomor iki wonten napa-napa, silakan menghubungi biar tim mereka yang datang serawung karo wong-wong kuwi dikelompokke di jak ape-ape. Makanya namanya Nahdlatul Muhammadiyyin. Nahdlatul ora ana hubungane karo NU, Muhammadiyyin ora ana hubungane karo Muhammadiyah. Nahdlatul kuwi artine paguyuban atau perhimpunan. Muhammadiyyin adalah orang-orang yang ingin berlaku seperti Muhammad. Dari NM, Nahdlatul Muhammadiyyin itu ada wacana dari seorang kiai kecil sing ora sekolah, ra nyantri ning pesantren ning Merapi nggih. Ning Merapi dhuwur mriku. Ngendikane ngeten. Apa to Islam kuwi? Islam kuwi Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruwat. Tak baleni Jawa di Gowo, jadi aja ditinggal Jawamu. Orang jur kue jadi wong Islam jur ilang Jawa nih. Jur nganggu serban Abu Jahal. Gitu. Ya ora apa-apa nek nggo iseng-iseng mergo kademen ya. Ah. Arab digarap lho. Arab ora apa-apa kok gorene nggo adzan nggo salat kuwi kewajiban. Ning ora njur ke barat ke Arab-araban. Anggur wis ketangkep le korupsi langsung kuplukan. Sing wedok langsung kudungan utawa jilbaban gimaten? Saplok urip ora tau jilbaban begitu ketangkep sebagai koruptor langsung jilbaban begitu diadili langsung tasbihan. Gimaten? Ah. Ibra. Nggih mboten. Nek ora percaya delokan berita TV mesti ngoten niku anggar ana koruptor ketangkep mesti langsung kuplukan. Saking mulyane Islam. Kabeh wong sing cilaka sing menderita berlindung kepada Islam. Lah ngoten ah. Dan mulialah Islam karena itu, bukan dijelekkan ndak. Ora iso Islam dielek-elek. Ora iso dihina-hina wong kowe berlindung nang Islam kok. Wong sakniki nek ajeng korupsi nang Jakarta bupati mungkin wis krungu mungkin durung. Nek jaman wingi, jaman enggi kae, istilahe lak nek SMS ki nganggo kode-kode. Tolong apel Malangnya 10. Tolong apel Washingtonnya 5, ngoten niku nggih. Itu untuk kode memberi bagian korupsi kepada seseorang. Nah, sekarang bahasanya sudah bahasa Islami. Jadi sudah ada korupsi Islami. Jamaiyah As-Sarikin Al-Islamiyin. As-Sarik itu artinya maling-maling. Sarik niku maling, Sarikin maling-maling. Jadi SMS yang ini, atau BBM yang ini. Tolong yang 10% disisakan untuk para kiai. Terus yang 10% lagi untuk pesantren. Untuk lebih jelas pembagiannya, tolong kita tahlilan bersama di Hotel Sultan tanggal sekian jam sekian. Jadi istilah siji para kiai itu maksudnya anggota DPR yang terkait dengan proyek tersebut.
nek pesantren kuwi artine kementerian. Jadi menteri ya, kementerian yang ada proyeknya yang kemudian diolah untuk dikorupsi itu disebut pesantren. Tahlilan itu artinya meeting di hotel untuk menentukan pembagian korupsinya dengan siapa saja. Jenenge wis tahlilan saiki. Dadi malaikat iki nggawe buku anyar saiki. Wah, iki ono tahlilan, iki tahlilan, iki istighosahan, ya toh, iki sesuai, wis modar iki. Sesuai Gusti Allah gedek-gedek dibatalke iki nek ngene carane gitu ya. Jadi Jawa digowo, Arab digarap. Artine aja njur kowe dadi wong Arab. Gusti Allah lah yen jenengan dadi wong Kulon Progo to. Ora njur irunge dawa, njur ora to. Irung niku lak kedawan ning wong Arab niku sing bener nggih irung jenengan niku sing sedengan. Sing indah itu yang sedengan khairul umuri ausatuha. Nah, jadi Arab harus digarap. Maka enek barat harus diruat. Diruat itu artinya okeh racune harus dilakukan detoksifikasi. Akeh barang-barang sing mbebayani dari barat, apa pasar bebas, industrialisasi, teknologi, apa semua yang sing wis isu hak asasi manusia, demokrasi segala macam kudu diruat ning kene, aja langsung dipangan, dilek. Kuwi mbededeg wetengmu tenan kuwi engko. Nah, selama ini karena kita tidak meruat yang dari barat dan tidak menggarap yang dari Arab, akhirnya penduduk Indonesia ming telu saiki. Nomor 1 sing nyembah silite wong Arab. Nomor 2 penduduk sing nyembah silite wong Amerika. Nomor 3 awake dhewe. Ora nyembah silite sapa-sapa ya toh. Silite disembah ya toh. Gitu. Ngaten nggih? Nah, maka Kiai Kanjeng ini melakukan itu, Pak Bupati. Ini tadi saya bisik-bisikan sama beliau, ini bukan gamelan Jawa, Pak. Ini gamelan Kiai Kanjeng. Karepe piye? Lho, ben iso nggarap musik Arab, ben iso ngruwat musik barat. Maka gamelan ini notasinya tidak Jawa persis, tidak barat persis, tidak Arab persis. Dicari tengah-tengahnya apa kuwi? Ora anu nek struktur nadane apa wae iki? Sela si do re mi fa sol. Lho, sela si do re mi fa sol. Ini Pak Bupati tertarik ini. Engko nek serat dadi bupati kira-kira ya anu lah. Gawe kiai-kiai langgeng apa ngono lho ya. Nah, karena itu kita bisa menggarap Arab, bisa meruat barat. Jadi ini untuk menyanyikan lagu barat apa saja insya Allah bisa. Saronnya, bonangnya untuk menggarap lagu-lagu Umi Kulsum kita pentaskan di Jumhuriyah, di Kairo, di 6 provinsi di sana dengan gamelan ini. Tapi membunyikan musik-musik yang sangat ruwet, yang sangat rumit dari Umi Kulsum klasik Arab Mesir itu. Karena Indonesia punya kemampuan itu, kalau Arab Barat tidak punya kemampuan itu, Pak Bupati. Jenengan kudu bangga wong Kulon Progo iki sing jumlahe sing pinter ngaji dibanding sak Arab akeh Kulon Progo. Nek ora percaya ayo diteliti tenan. Apa meneh wong eno iki apal kabeh. Perkara ora ngerti artine nomor 2 kuwi masalah nomor 2. Sing penting apal kok Gusti Allah terharu ora kira-kira. Terharu ora? Iyalah bocah kae raketan ora ngerti artine lah apal kalimat-kalimatku. Ngono lah sampe ta yo kuwi. Kan gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi ini dipakai untuk ngeruat barat. Jadi semua musik barat kita garap juga, tetapi harus taat kepada kebudayaan Indonesia. Kulon Progo, enggak apa-apa masukin Arab, masukin barat enggak apa-apa, tapi digarap dan diruat di sini. Dan itu yang dilakukan oleh Kiai Kanjeng. Gitu ya. Contohnya banyak sekali, kapan-kapan kita kalau 3 bulanan di Kulon Progo karo Kiai Kanjeng karo Pak Bupati, kita kasih musik yang bermacam-macam termasuk Cina, termasuk segala macam yang digarap dengan musik Jawa aslinya. Cuman kita modifikasi sedikit untuk menyesuaikan diri dengan keperluan meruat dan menggarap tadi. Itu. Nah, Kiai Kanjeng sudah melakukan ini diawali dengan iseng ngarang nih, Pak. Penciptanya ini Pak Nevi Budianto nih, Pak. Niki sing ngarang Sela Do Re Mi Fa Sol nih, Pak. Pak Nevi Budianto ini guru SMP 6 Negeri 6 Jetis Yogyakarta. Niki
guru yang paling dicintai oleh muridnya. Mergo apa ya? Lucu. Ra cetho mulangi piye wis ra cetho wis pokoke anggar teko wis lucu wis ngono wae. Lah piye le mulang wong bali saka Kiai karo Kiai Kanjeng saka Jawa Timur saka Jakarta langsung mudun terminal langsung ganti seragam guru langsung mulang ya wis mesti mambura karo-karon to ya panjenengan. Wis piye kowe ratus ra apa iku wis sing jenenge mulang ratus iki mbuh pirang-pirang ewu niku Pak Nevin niku. Tapi beliau orang yang sangat mulia, orang yang sangat tas sufi, yang sangat zahid, yang punya karya luar biasa besar, luar biasa fenomenal, keliling dunia, ke banyak sekali negara, tapi tidak pernah dimuat. Tidak apa-apa, saya sudah melihat tabloid di langit yang memuat cover besarnya Nevi Budianto. Melet, pas melet ini. Nek so rasa wis kecilian kuwi koran langit tabloid langit redakture Israel jadi setelah menar ditemoni kuwi ora kuyan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Toto, saya serahkan kembali. Kita tepuk tangan untuk Nahdlatul Muhammadiyin yang siap untuk mendamaikan siapapun saja di wilayah Kulon Progo. Insyaallah juga sudah masuk sini belum Pak Marzuki? Kulon Progo sudah masuk belum? Tanggal 4 besok di? Oke, di Masjid Wates tanggal 4. Alhamdulillah, muga-muga Pak Bupati kelingan. Yo kirim-kirim. Yo. Lho sing donga niki ana malah bupatine kirim donga yo. Yo maksudku iki kirim-kirim gula abang ngono. Syukur klambi sing dipamer-pamerke kuwi mau. Mboten ora ibu nggih. Lo ini indah lo, tidak terjadi di seluruh dunia lo kayak gini nih. Ya maka Pak ini berkah untuk Kulon Progo, ya Allah berkailah Kulon Progo karena ini istimewa. Tidak ada di seluruh muka bumi orang berkumpul sampai lewat tengah malam ikhlas gembira karena Allah dan merundingkan kehidupannya lebih baik hanya di sini pada malam hari ini dan memancar cahaya kita sampai ke langit, malaikat gugup melihat kita. Apen-apen gue udah ngerti tuh ya. Aku main acting kok ya tuh. Ini ngarep ngarani ora ya ora wani. Kayak tenan loh Cak Nun kaya ngono kuwi ya. Gampang nih ngapus uang Indonesia gampang. Mengunuhnya percaya gitu kan. Oke ya Allah ya Rabbi. Sekarang kita berikan tepuk tangan cinta dan kepercayaan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati. Untuk memuncaki acara. Terima kasih Cak Nun, sungguh luar biasa. Saya kira ada beberapa yang kita garis bawahi. Dan saya terima kasih, seperti tadi yang disampaikan bahwa kita ini sudah terbuka, meskipun kita baru ketemu, tetapi kita sudah, kalau saya mengatakan sinoroh wadi. Jadi sedulur sinoroh wadi itu artinya wadinya disorohkan. Gitu. Jadi ya, kalau orang itu sudah bisa menyorohkan wadinya, artinya kita itu sudah dekat, itu sudah cedek, artinya tidak lagi malu-malu mengatakan rahasianya. Jadi kita kepada rakyat juga begitu, makanya tadi kalau dari Pak Arjo tadi, yang dari mana tadi Pak Arjo? Dekso, ya enggak apa-apa, Pak Arjo ngomel-ngomel ya monggo, ora apa-apa gitu. Karena itu kejujurannya Pak Arjo, sinoroh wadi, artinya ya menyorohkan wadinya, begitu juga. Loh ini serius? Kemudian kalau saya sebagai ya yang diberi amanah di Kulon Progo, maka sebetulnya kalau kita mendengar keluhan itu kan kita justru yang harus didengarkan itu. Kita ini kan pelayan. Kalau pelayan itu nek jenengan boten puas harus bilang kepada saya karena saya kan harapannya bisa menjadi pemuas salah satunya kebutuhan prima, pelayanan prima. Jangan yang mikir yang aneh-aneh Mas. Tetapi kalau pemerintah itu memberikan pelayanannya baik, itu ceritalah kepada orang-orang lain. Itu artinya bahwa kita itu lebih senang mendengar hal-hal yang sifatnya itu pahit, getir kepada kita. Makanya setiap hari Kamis pagi saya juga membuka open house dari jam 5:30, siapa saja boleh datang ke rumah saya, cerita apa saja. Dan selama ini sudah 1 tahun sejak saya dilantik, sampai Kamis kemarin juga kita buka dan
sudah bagus karena yang diceritakan sudah Sinorowati, mulai dari Pak sawahnya enggak teraliri apa air, Pak ini apa orang sakit tidak bisa berobat, Pak kulo kok mboten mandek-mandek ya cerita sama saya. Dan mungkin satu hal yang kita petik di sini, ada Kepala Dinas Pertanian, ada Pak Camat, ada Pak Kepala Desa, dan semua ada tokoh-tokoh masyarakat. Jadi bahwa yang memaknai hidup kita itu sebetulnya adalah ya bukan kita. Artinya kalau tadi kita ambil hikmahnya bahwa kenapa ada Kepala Dinas Pertanian, karena ada petani. Jadi tidak mungkin di Kulon Progo itu ada Kepala Dinas Pertanian kalau tidak ada petani. Jadi kalau di kota itu tidak ada Kepala Dinas Pertanian karena tidak ada petani. Jadi oleh karena itu kita ini tidak boleh mentang-mentang yang memaknai ada Pak Kades karena ada rakyatnya. Tidak mungkin kalau ada Kades kalau nggak ada rakyatnya. Kalau rakyatnya kena apa itu di lumpur Lapindo itu Kadesnya dicopot karena tidak ada yang dirakyati, tidak ada yang dipimpin. Adanya dokter terkenal karena ada pasiennya. Tidak mungkin dokter enggak ada pasiennya terus kalungan stetoskop kemana-mana kan juga malah disangka orang gila ya. Jadi saya kira petani itu keberadaannya sangat penting. Jadi dinas pertanian sama petani itu lebih penting petaninya, kira-kira begitulah ya. Karena tanpa adanya petani maka tidak ada dinas pertanian. Jadi oleh karena itu kita harus memaknai bahwa petani itu adalah yang memaknai kehidupan kita secara lebih luas lagi. Dan kemudian kalau di Kulon Progo makanya kita sangat setuju sekali bahwa petani itu harus percaya diri, harus punya harga diri. Nah, di sini kita tidak berani, rakyat Kulon Progo Gapoktan enggak berani ngemas berasnya. Kemarin dulu juga sudah kita dorong, ayo kita kemas. Jadi kita kemas, kita tulisi Kulon Progo, buatan Gapoktan Kulon Progo. Kalau takut enggak laku, kemudian kita coba semua PNS belilah 10 kilo, 10 kilo. Jadi yang bisa kita nikmati di depan mata, kita nikmati dulu. Kalau urusan bandara itu sok telung tahun meneh, gitu kan. Burung mesti kapan leiso dinikmati. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok pagi, prinsip begitu. Nah, oleh karena itu, marilah kita nikmati apa yang ada di depan mata kita ini, sehingga kita tidak usah berangan-angan terlalu jauh, tetapi apa yang sudah kita nikmati dan kita percaya diri. Sehingga merek Kulon Progo selalu kita tulis Kulon Progo, berasnya 10 kilo, 5 kilo dibeli oleh PNS biar tidak khawatir yang ngemas-ngemas tadi. Kemudian daging juga begitu, daging Kulon Progo. Kemarin dulu kalau beli daging Boyolali, dari Bantul dibeli pasar Kulon Progo. Kemudian pedagang daging di Kulon Progo saya kumpulkan di rumah dinas. Saya tanya satu persatu, kulae pinten 10 kilo, 5 kilo. Kemudian saya minta tanda tangan bareng, oh ternyata ketemu patang kuintal setengah. Kalau begitu kita bisa rame-rame motong sapi 4 ekor setiap hari. Kemudian dibeli sendiri, petaninya yang pelihara sapi juga mendapatkan harga lebih tinggi, dagingnya juga daging yang asuh, yang baik, yang bersih, sehat. Nah ini juga kita kerjakan, karena doyo-doyo biar kita itu bisa produk kita sendiri bisa kita hargai sendiri. Nah saya kira itu barangkali hal-hal yang penting untuk kita hayati bersama. Terima kasih sekali semuanya. Dan mungkin ini saya sangat terkagum-kagum juga dengan lagu-lagu nyanyian-nyanyian yang sudah dibawakan oleh Kiai Kanjeng yang sungguh luar biasa. Dan saya sangat sering memaknainya, lagu yang tadi dinyanyikan itu E Dayoe Teko, E Gelarno Kloso. Karena itu sindiran kepada kita-kita ini. Kita sering sekali rapat di kantor-kantor, di desa, di BPD, yang dibicarakan itu sering akhirnya itu tidak substansi yang sebetulnya jadi masalah. Kita itu cuma rembugan masalah ini jadi dicorblok enggak dengan program gotong royong. Yang satu bilang perlu, yang satu bilang tidak. Ada yang kemudian akhirnya menggagalkan, akhirnya yang kelahi itu bukan rakyatnya tetapi antara tokoh-tokoh masyarakatnya itu. Jadi sebetulnya sering kita disindir, e dayoe teko, e gelarnya kloso, e klasane bedah, e tembelen jadah, e jadai mambu, e pakakno asu, e asune mati, e guangen kali. Wong rembugane masalah dayoe teko malah rembugan guang asu nang kali. Lah ini itu yang terjadi ya.
dan itu kritik saya kepada rapat-rapatnya kepala desa, BPD, camat, saya sendiri kadang-kadang keblinger-blinger gitu. Karena banyak ya, wah ini kok tadi nyimpang dari yang dibicarakan ya. Tadi cuma bicarakan tentang ini jadi dicorblok enggak nih. Ternyata akhirnya justru perselisihan antara yang rembugan itu yang susah diselesaikan. Jadi bahkan masalahnya itu masalah konflik kita. Karena kita terlalu banyak tersinggung. Jadi para pejabat, para aparat itu sering kalau rapat itu, kalau pendapatnya enggak dihargai itu tersinggung. Nah mestinya kalau datang di rapat, kemudian pulang pendapatnya tidak dipakai karena tidak lebih baik, kita bersyukur alhamdulillah hari ini lebih baik daripada kemarin. Karena saya pendapat saya ternyata hari ini bukan yang terbaik, sehingga saya mendapat ilmu yang lebih baik. Tetapi para orang-orang itu kebanyakan kalau tersinggung, aku ramelu-melu loh, aku radijak rembukan toh. Begitu kan. Wah, aku ramelu-melu loh, wong pendapatku radinggo begitu. Lah akhirnya yang diurus itu konfliknya itu. Pekerjaannya sendiri sepele, tetapi konfliknya berkepanjangan. Nah inilah yang apa melelahkan kita, sehingga akhirnya kita disindir edaya teko e gelarno kloso, klosone bedah tembelen jadah, dayo ora durusi malah ngurus. Lah saya kira itulah yang bisa kami sampaikan, dan untuk menutup ini karena ini nuansana seni dan kita nguri-uri kebudayaan, mungkin saya akan menutup dengan jantur, nanti dilanjutkan dengan lagu yang tadi edaya teko tadi untuk menutup lelagon malam hari ini. Saya kira begitu, setuju ya? Hong wilaheng wilaheng ami geno mas tuhu purnomo sidem Mastu Sirantondo kawisi saneng busono sono siniwun langen wilopo estu setantun lampeng budo anjinantur tutur katulo tratming yang kaledeng pormatyo winursuito ngomong prameng waskorno dio tumoko yang jaman purwo hanggung panggeng panggunggung pamoro yang koto sintento yang kang pinuju lenggah wonten yang sitinggil binaturoto ora kaya Prabu MH Ainu Najib Satrio gagah bitekso godek wok simbar jojo sekti mahamboro ora terdas tapak paluring pande sisaning gurito ning nek disuntik ketok jempling-jempling ingkang lenggah wonten ing negari ingkang panjang punjung pasir pamukir loh jinawi panjang wis ngarani dawa punjung al ateges dhuwur pasir ateges ngadepake samudra wukir ngungkurake gunung. Monggo disambung lagunya aja.